rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah, pemerintah dusun beserta pemuda-pemudi dusun Beboko melaksanakan pawai obor sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Beboko saling bekerja sama untuk melaksanakan pawai obor yang mengelilingi sepanjang jalan utama di dusun Beboko. Pawai obor ini juga berlangsung dari pukul 8 malam hingga sekitar pukul 12 malam. Salah seorang warga mengucapkan banyak terima kasih kepada perangkat dusun Beboko karena telah melaksanakan acara seperti ini dan berharap tahun-tahun berikutnya kegiatan ini akan tetap dilaksanakan. Kepala Desa Beboko juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat dusun Beboko yang telah terlibat langsung melaksanakan pawai obor dalam rangka Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. Kedepannya, beliau berharap agar dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dan lebih memeriahkan Tahun Baru Islam. Dari pantauan Buana TV, pawai obor berjalan dengan lancar dan tertib. Cuaca pun mendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Anak-anak hingga orang dewasa sangat antusias dalam menjalankan kegiatan tersebut. Masyarakat sangat bersukacita dan berharap kegiatan keagamaan harus tetap menjadi prioritas pemerintah agar generasi muda dapat melanjutkan tradisi seperti ini. John Iskandar, Buana TV mengabarkan. Yes, sir.